berbeda mungkin dan di waktu yang jelas. Kalau waktu jelas berbeda karena dia mengatakan aku bertemu dengan Nabi kedua kalinya. Jelas berbeda waktunya. Adapun tempat bisa jadi dalam satu tempat di masjid. Yang jelas di sini jawabnya sama. Apa? Puasa. Maka wajah pendalilan di sini pun jelas. Bahwa puasa penyebab seseorang masuk kepada surga. Dan di sini poin pendalilannya, Abu Umamah meminta kepada Nabi, berikanlah amalan kepadaku. Wahai Rasulullah, jika aku melaksanakannya, aku akan masuk surga. Maka dikatakan oleh Nabi, alaika bisawm, maka wajib atas kamu untuk berpuasa. Dan makna fa innahu la idla lahu, maka di sini keutamaan yang lain. Maka oleh sebab itu jangan heran, hadis ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu apa tidak? Di bab apa? Bab bahwa puasa itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Maka di sini poin pendalilannya fa innahu la idla lahu. Ai la idla lahu fil jazaa' indallah. Bahwa puasa itu tidak ada tandingannya di sisi Allah, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Dan ini sesuai dengan hadis juga tentang puasa itu tandingannya, tidak ada tandingannya di sisi Allah dari segi pahala. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yang mana di hadis Abi Hurairah disebutkan fa inna asyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa amalan Bani Adam selain dari puasa itu dilipat gandakan dari 10 sampai kepada 700 kali. Puasa sholat, puasa menuntut ilmu, amalan sholat, amalan menuntut ilmu, amalan sholat Jum'ah, amalan yang lainnya. Namun puasa kata Allah, asyamu li, puasa hanya untukku, pahalanya aku berikan, wa ana ajzibih, aku akan membalas puasa dengan pahala di sisiku yang melimpah. Kenapa? Disebutkan di hadis, yamna ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli, yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Orang ini di siang hari berlapar-lapar menahan makanan yang lezat, berhaus-haus, menjauhkan esteler, rindu esteler, menjauhkan dari dirinya esteler dan minuman-minuman dingin yang enak, sengaja. Dan bahkan dia mempunyai istri banyak, dia tinggalkan di siang hari untuk tidak digauli karena Allah. Maka dia meninggalkan syahwat perut dari lapar dan haus dan syahwat yang lain dari istrinya untuk siapa? Untuk Allah. Maka wa ana ajzibih, maka aku pasti akan membalasnya dengan pahala yang tidak terduga-duga. Ini di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Semakna dengan hadis Abi Umamah tadi. Disebutkan alaika bisyam fa innahu la idla lahu. Maka wajib bagi kamu untuk melaksanakan puasa, ingin masuk surga, laksanakan puasa. Di sana ada pahala yang tidak ada tandingannya. Maka di dalam hadis yang terakhir ini, wajah pendalilannya jelas. Seseorang bertanya, yakni sahabi bertanya, Abu Umamah, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku amalan. Jika aku laksanakan amalan itu, aku masuk surga. Diperintahkan puasa. Dan tambahan faedah dari ini, dari hadis ini juga masuk kepada bab yang lain, bahwa pahala puasa di sisi Allah sangat agung sampai dia itu melebihi dohirnya amalan yang lain, di mana Allah menyembunyikan jumlah pahala yang diinginkan. Maka di hadis Abi Hurairah tadi, semua amal Bani Adam jelas perhitungannya, dilipat gandakan sampai 10, 10 sampai berlipat-lipat menjadi paling puncak 700 kali lipat. Itu amalan-amalan Bani Adam, tergantung dari ikhlasnya,
tergantung dari kesempurnaannya. Maka bisa jadi dari para tulab yang ada di sini tadi sebelum maghrib ada yang sholat sunnah banyak, namun pahalanya mungkin berbeda-beda. Ada yang memang ikhlasnya lebih kuat dari yang lainnya, ada yang memang lebih tumakninah dan lebih khusyuk, maka berbeda-beda. Namun amalan sholat tadi berbeda dengan puasa. Allah telah mengatakan fa inna huli, bahwa puasa itu bagiku. Kenapa? Karena orang ini berlapar-lapar, berhaus-haus dan rindu dengan istrinya karena aku. Melarang dirinya dari syahwat karena aku. Maka aku pasti akan memberikan pahala yang melimpah tanpa dihitung. Maka ini keutamaan dari puasa dari sisi yang lain. Dan pembahasan kita keutamaan dari puasa adalah Abi Umamah mengatakan, perintahkan kepadaku ya Rasulullah amalan penyebab aku masuk surga, alaika bisyam, wajib bagi kamu puasa karena tidak ada tandingannya. Ketemu di hari yang lain, pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda, ya Rasulullah perintahkan kepadaku amalan agar aku masuk surga, jawabannya sama, apa? Puasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis ini, sekarang kita masuk kepada sanad. Haddatsana Abdus Samad, maka Abdus Samad di sini Abdus Samad ibni Abdul Waris Al Ambari, dan dia di tabaqah yang ke-9, dan dia rawi yang saduq atau thiqah, namun periwayatannya dari Syu'bah sangat kuat. Dan di sini di sanad ini dia meriwayatkan dari Syu'bah Ibnul Hajjaj. Haddatsana Syu'bah, berarti sanad ini mempunyai kekuatan dari yang lainnya karena Abdus Samad meriwayatkan dari Syu'bah. Dan kemudian meriwayatkan Syu'bah dari Muhammad ibni Abdullah bin Abi Ya'qub. Maka di dalam sanad ini disebutkan haddatsana Muhammad ibni Abi Ya'qub, sama dinisbatkan kepada kakeknya, masyhur dengan Muhammad bin Abi Ya'qub, padahal nama bapaknya Abdullah, Muhammad ibni Abdullah bin Abi Ya'qub. Dan ini sama seperti Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, padahal nama bapaknya bukan Hanbal, nama bapaknya Muhammad, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, namun masyhur dengan Ahmad bin Hanbal, nisbah kepada kakeknya. Maka Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Ya'qub, rawi yang siqah, dia di tabaqah yang ke-6. Dan meriwayatkan dari Abu Nasr. Siapa Abu Nasr? Yang jelas bukan Abu Nasr Solok. Abu Nasr Al-Hilali. Dan Abu Nasr Al-Hilali adalah rawi yang majhul. Maka bagaimana di dalam sanad ini ada Abu Nasr dan dia rawi yang majhul, makna majhul unknown, tidak diketahui, bisa jadi dhaif. Maka hadis ini barakallahu fikum telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan yang lain, dari jalan Rauh an Hisham an Hammam an Wasil an Muhammad bin Abi Ya'qub an Raja ibnu Haywah dari Abi Umamah, tanpa menyebutkan kepada Abu Nasr Al-Hilali tadi dengan lafadz yang sama. Maka telah terjadi tambahan periwayatan di dalam sanad ini Abu Nasr, dan di riwayat yang lain tanpa disebutkan Abu Nasr. Maka telah dibahas oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Muhaddis Era Now, dan Syekh kami pun mensahihkan riwayat hadis ini dari jalan tanpa Abu Nasr, seperti kami sebutkan tadi, dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub langsung kepada Raja ibnu Haywah. Kemudian Syekh kami menyebutkan hada hadithun sahih, tanpa menyebutkan Abu Nasr, dari Muhammad ibnu Abi Ya'qub langsung kepada Raja ibnu Haywah
Dan Syekh mengatakan walahu ilah ghairu qadihah, bahwa hadis ini mempunyai penyakit tetapi penyakit itu tidak berpengaruh. Kemudian Syekh meriwayatkan periwayatan dari jalan Syu'bah. Kemudian disebutkan dari Muhammad ibnu Abi Ya'qub langsung ke Raja ibnu Haywah tanpa menyebutkan kepada rawi yang majhul tadi. Maka dikatakan setelah itu Syekh kami mukbil fahadihil illah lakinaha ghairu qadiha. Maka penyebutan Abu Nasr al-Hilali seakan-akan hadis ini berpenyakit, namun penyakitnya tidak berpengaruh. Kenapa? Karena An-Nasa'i rahimahullah telah mengeluarkan di dalam sanad-sanadnya di sunannya, Sunan An-Nasa'i, wa fihi tasrih Muhammad ibni Abi Ya'qub bil akhbar min Raja ibni Haywah, dengan mengatakan haddatsana Raja ibnu Haywah. Dan di sini seorang rawi seperti Muhammad ibni Abdullah bin Abi Ya'qub yang siqah meriwayatkan dari Raja ibnu Haywah dengan haddatsana, menandakan di sini dia mendengar langsung dari Raja ibnu Haywah tanpa perantara Abu Nasr al-Hilali yang majhul tadi. Maka di sini kalau begitu sanad yang kami sebutkan di Musnad Imam Ahmad dinamakan al-mazid min muttasil ashani. Maknanya ada dua periwayatan. Periwayatan dari Muhammad ibni Abi Ya'qub langsung mendengar dari Raja ibnu Haywah, ini sanad yang pertama. Dan sanad yang kedua dari Muhammad ibnu Abi Ya'qub mampir dulu ke Abu Nasr al-Hilali baru kepada Raja ibnu Haywah. Maka ada dua riwayat, itu maknanya. Maka riwayat yang tanpa menyebutkan Abu Nasr riwayat yang sahih, karena Muhammad ibnu Abi Ya'qub mengatakan haddatsana langsung kepada Raja ibnu Haywah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa periwayatan tanpa menyebutkan Abu Nasr al-Hilali periwayatan yang sahih, dan periwayatan yang menyebutkan Abu Nasr al-Hilali dari segi penyebutannya juga sahih. Namun sanadnya dengan menyebutkan Abu Nasr bisa jadi dhaif karena dia majhul. Maka kita katakan datang dari dua jalan, penyebutan Abu Nasr al-Hilali yang majhul dan tanpa menyebutkan Abu Nasr, keduanya sahih. Maka kalau begitu hadis ini hadis yang sahih, wallahu a'lam. Maka dengan sahihnya hadis ini dijadikan pendalilan oleh penulis, penyebab masuk surga adalah melaksanakan puasa. Karena Abu Umamah di dua pertemuan dengan Nabi menanyakan, perintahkan kepadaku ya Rasulullah agar aku masuk surga, amalan penyebab aku masuk surga. Dikatakan alaika bisawm, maka wajib bagi kamu berpuasa untuk masuk kepada surga. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Maka dengan pelajaran malam ini berarti selesai kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam. Maka selesai keutamaan puasa dari kumpulan hadis-hadis yang sahih. Selesai kitab yang ada pada antum. Namun insyaallah besok Jumat dan setelahnya Sabat, insyaallah kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Pelajaran dari kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih puasa Ramadan. Selesai dari keutamaan. Maka apakah cukup puasa Ramadan hanya keutamaan saja? Apa keutamaan puasa Ramadan di dunia, di hari akhirah, di alamil barzah demikian? Lalu bagaimana seseorang jika safar berpuasa atau tidak? Kan kamu sudah selesai kitab tadi. Ya enggak tahu, kenapa? Karena ini semuanya hanya keutamaan puasa saja. Maka kitab yang ada, yang antum pelajari, alhamdulillah selesai dari kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan puasa saja. Maka insya Allah
mulai besok atau besoknya kalian memulai mempelajari di hari Sabtu insya Allah kitab Al-Akhbar As-Sahihah Fi Fikhi Siyami Ramadan. Maka insya Allah kitabnya sudah jadi, siap dicetak. Maka besok insya Allah dibawa ke percetakan, dan insya Allah para ikhwah mengambil kitab tersebut. Dan saya sudah berbicara kepada sebagian orang-orang tua kalian yang mampu agar membeli kitab tersebut, bahkan putri pun, karena untuk menunjang hafalan dan pemahaman.